menemukan itu, apa yang harus dilakukan lagi, Elena? Nah, kalau kita udah ketemu potensi kita di mana, kita jangan lupa untuk selalu kuasai dan upgrade terus potensi kita. Yes. Dan jangan lupa kalau kita udah bisa menguasai kita punya potensi, yuk kita semua beri dampak yang positif untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi bukan cuma kita bertumbuh secara positif, tapi orang lain di sekitar kita juga bisa tumbuh secara positif. Wah, tapi kalau dengan kayak gitu, berarti setiap hari, setiap bidang yang kita jalanin ya, kita harus terus belajar, belajar, belajar seperti itu. Emangnya nggak capek pertanyaannya? Well, itu balik lagi ke passion kita sendiri, yeah. Apa tujuan hidup kita apa, sebenarnya apa sih yang kita mau dalam hidup kita gitu. Kalau yeah. itu emang itu sudah merupakan bagian dari tujuan hidup kita, apa yang kita inginkan dalam hidup kita, saya rasa nggak ada alasan untuk enggak. Wow.